A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Pernahkah kalian mendengar tuduhan konyol kepada umat Islam? Seperti dikatakan jika umat Islam dianggap menyembah Ka'bah atau umat Islam dianggap menyembah batu Hajar Aswad. Zaman dahulu ikhwata, bahkan klaim mereka itu lebih konyol lagi. Orang-orang Kristen di barat malah mengira umat Islam itu menyembah Dewi Afrodit. Jadi, salah paham mereka atas agama Islam itu bukan baru-baru saja terjadi. Terkadang mereka mengatakan kita itu umat Islam menyembah Ka'bah. Terkadang juga umat Islam dikatakan menyembah batu. Dan di lain kesempatan dianggap umat Islam menyembah bulan. Jadi ikhwata, dari tiga klaim syubhat ini, mereka masih bingung untuk memutuskan sebenarnya umat Islam ini menyembah benda yang mana. Memang karena mereka selalu salah faham dan tidak ingin mau faham, sehingga mereka ini terjebak dalam konsep aneh yang mereka ciptakan sendiri seperti tiga tuduhan di atas. Dan tuduhan itu sudah terjadi sejak dahulu kala. Di era modern saja, yang mana informasi itu mudah didapatkan, masih tetap ada saja yang salah faham. Apalagi zaman dahulu, pada abad pertengahan, yang mana mereka belum bisa mengakses bacaan tentang agama Islam. Ikhwata, di abad ke-8 Masehi, orang-orang Kristen di barat dan khususnya di kawasan Bizantium, itu mereka mengalami kesulitan untuk membendung superioritas umat Islam pada saat itu. Karena ketika itu, dalam waktu yang sangat singkat, umat Islam dengan mudahnya bisa memperluas pengaruhnya hampir ke daratan Eropa. Bizantium yang dimaksud itu adalah Turki yang sekarang ini, di mana dahulu Bizantium itu menjadi pusat agama Kristen. Nah, ketika pasukan-pasukan Bizantium mencoba membendung hegemoni Islam melalui militer, maka penulis-penulis dari Bizantium itu mencoba membendung Islam melalui tulisan. Contohnya seperti penulis Kristen Bizantium yang bernama Santo Yohanes dari Damaskus. Dia menuliskan buku berjudul Periharisen de Haresobus. Dia itu membuat daftar-daftar aliran sesat dan dimasukkan agama Islam sebagai bagian dari aliran sesat untuk dipropagandakan dan mempengaruhi umat Kristen ketika itu. Tujuannya apa? Agar menjauhi Islam. Dan untuk upaya defensif itu, dia menuliskan dalam bukunya bahwa umat Islam adalah penyembah berhala dan menyembah bintang fajar atau planet Venus. Serta juga menyembah Dewi Afrodit yang disebut dengan nama Khabar, yang artinya besar atau agung. Dan di sini ikhwata, sepertinya Yohanes ini keliru dalam memahami makna kata Akhbar yang sering diucapkan umat Islam, yang kemudian dia menyebutnya sebagai Khabar. Dia mengira kata Akhbar itu merupakan nama lain dari Dewa Afrodit di Arab. Buktinya ikhwata, kesilapan Yohanes itu diikuti lagi dan dikembangkan lagi oleh Jos Hamartolos. Dia adalah seorang biarawan dan sejarawan Bizantium pada abad ke-9 Masehi. Dengan mengutip Yohanes dari Damaskus, ia menyatakan bahwa umat Muslim itu menyembah Dewi Afrodit dari Yunani dan bintang fajar atau planet Venus dengan nama Khobar. Maksud mereka Khobar itu adalah Akhbar yang berarti agung atau besar. Dan kata yang digunakan orang umat Islam itu disusun dalam formula yang disebut Allah wa Khobar. Maksudnya adalah Allahu Akbar. Dia menyebutnya Allah wa Khobar. Aneh kan? Nah, menurut Hamartolus, Allah itu artinya Tuhan. Wa itu artinya besar. Dan Khobar itu artinya agung atau lebih besar lagi. Jadi, menurut mereka, Akbar atau Khobar yang mereka sebut itu merupakan nama lain dari Dewi Afrodit atau Bintang Fajar. Karena Dewi Afrodit itu identik dengan Bintang Fajar. Dan bintang fajar itu sebutan kepada planet Venus. Jadi simbolnya Dewi Afrodit itu adalah bintang planet Venus. Nah, kemudian pandangan konyol ini juga diikuti oleh Konstantin Porphyrogenitus, seorang kaisar Metodenia pada abad berikutnya, yakni pada abad ke-10. Dia mengatakan bahwa orang Islam itu berdoa kepada bintang Afrodit yang disebut Khobar. Dan ketika berdoa, mereka umat Islam berseru Allah wa Khobar, maksudnya Allahu Akbar. Di mana Allah itu maknanya Tuhan dan Wa itu artinya dan serta Khobar artinya bintang Afrodit. Jadi menurut Konstantin, Allah wa Khobar itu adalah Allah dan Dewi Afrodit. Dan ikhwata, tak berhenti di situ.
Sampai ke abad 11, itu mereka masih menganggap seperti itu. Seperti yang ditulis oleh Jos Cedrenus, seorang sejarawan Bizantium pada abad ke-11 Masehi. Dikatakan bahwa Kobar itu merupakan nama lain dari Dewi Afrodit, dan kalimat Allahu Akbar itu Allah wa Kobar, itu membuktikan jika Allah dan Dewi Afrodit itu satu menurut dia. Jadi mungkin ia menganggap bahwa konsep Tuhan dalam agama Islam itu seperti doktrin hipostasis dalam Kristen juga, yang mana ia memandang bahwa Bapa di surga dan Yesus Kristus itu merupakan dua pribadi dari satu hakikat. Mungkin ia menganggap Islam seperti itu juga, bahwa Allah dan Dewi Afrodit itu adalah dua pribadi dalam satu hakikat. Dari sini kita dapat melihat bagaimana Kristen Bizantium dari abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi itu salah faham dalam memahami Islam. Mereka salah faham hanya karena mereka salah dalam menerjemahkan bahasa Arab. Salah menerjemahkan kalimat takbir yang sering diucapkan oleh umat Islam ketika sholat maupun ketika mereka temui saat perang. Umat Islam kan ketika perang mereka takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, didengar sama mereka Allah wa Kobar. Nah, dari sini pula kita dapat melihat bahwa Santo Yohanes dari Damaskus itu tidak benar-benar paham bahasa Arab, walaupun ia berasal dari Damaskus. Ya, sama seperti para pengkritik Islam di era modern ini. Mereka itu juga banyak kita lihat yang tidak paham bahasa Arab, tapi mereka sok-sokan mengkritik Al-Quran. Bisa dikatakan ikhwata, ini merupakan budaya yang sudah terwarisi dari zaman dahulu. Nah, Santo Yohanes dari Damaskus sendiri itu merupakan orang pertama yang mengkritik Islam dalam karyanya. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa ada potensi blunder-blunder lain pada kritik-kritiknya yang lain terhadap agama Islam di bukunya tersebut. Kemudian ikhwata, setelah 100 tahun kemudian, mereka itu masih belum memahami arti dari kalimat takbir. Buktinya seperti tadi, Hermatolus yang hidup pada abad ke-9 pun itu masih mengira kata wa dari frase kata Allah wa Kobar itu artinya yang besar. Setidaknya 200 tahun kemudian oleh Cedrenus pada abad ke-11, ia mengkoreksi Hermatolus dan mengatakan bahwa kata wa dalam bahasa Arab itu merupakan konjungsi yang berarti dan, bukan seperti yang difahami oleh Hermatolus. Tapi sekali lagi itu tetap salah, karena tidak ada kata wa dalam kalimat takbir. Ini membuktikan bahwa para pengkritik Islam ketika itu hanya mengkritik Islam berdasarkan asumsi subjektif saja. Jadi tidak berdasarkan penelaah yang mendalam. Ketika mereka mendengar umat Islam menyebut Allahu Akbar, mereka dengan yakinnya menganggap sebutannya itu Allah wa Kobar. Serta mereka juga menganggap bahwa umat Islam itu menyembah Khabar, yakni Dewi Afrodit menurut mereka. Tapi ikhwata, yang jadi pertanyaannya adalah, Afrodit itu kan dewa-dewinya orang Yunani. Bahkan itu bukan bagian dari dewa-dewinya orang Arab jahiliyah. Tidak pernah ada riwayat yang menyatakan jika orang Arab jahiliyah itu menyembah dewi dari Yunani. Nah, lalu kenapa Santo Yohanes dari Damaskus dengan yakinnya dia menganggap bahwa orang Islam menyembah dewi dari Yunani, menyembah Afrodit? Nah, jawabannya ikhwata, karena Yohanes dari Damaskus ini itu menulis bantahannya terhadap agama Islam itu dalam bahasa Yunani di bukunya itu. Tujuannya untuk dibaca oleh orang-orang Kristen di Bizantium, yang mana ketika itu mereka memakai bahasa Yunani. Nah, untuk meyakinkan orang Kristen di Bizantium jika orang Islam itu menyembah berhala, maka dipakaikanlah salah satu dari dewa-dewi Yunani yang bernama Afrodit, yang diasosiasikan sebagai Tuhannya umat Islam. Dari sekian banyak dewa-dewi Yunani, lalu kenapa yang dipilih adalah Afrodit? Kenapa tidak dewa dan dewi Yunani yang lain? Jelasnya begini ikhwata. Jadi, sebelum dakwah Islam datang, orang-orang Arab itu kan menyembah berhala bernama Lata, Mana, dan Uzza. Ini adalah tiga berhala terbesar yang dimiliki orang Arab terdahulu. Orang Arab jahiliyah, belum datang Islam. Nah, menurut orang-orang Yunani, seperti yang ditulis oleh sejarawan Yunani bernama Herodotus, dia menganggap bahwa Lata itu adalah dewa yang sama dengan Afrodit dari Yunani. Karena orang Asiria itu menyebut Dewi Afrodit dengan nama Milita. Lalu ketika sampai ke Arab menjadi Lata. Dan penulis-penulis Kristen dari Bizantium ketika itu masih mengira bahwa orang Islam itu masih menyembah dewa-dewi di zaman jahiliyah, khususnya Lata ini. Makanya kemudian mereka salah faham dan ngeblunder, menyatakan bahwa orang Islam itu menyembah Lata, atau versi mereka mengatakan bahwa orang Islam itu menyembah Dewi Afrodit dalam konteks Yunani. Nah, tentu ini salah faham mereka ikhwata, dan bukti bahwa mereka memahami Islam secara asumtif.
Karena jelas-jelas dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 19-20 itu menentang penyembahan terhadap Dewi Lata yang ada di zaman jahiliyah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri yang memerintahkan agar Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb untuk pergi menghancurkan Lata yang berada di Ta'if. Dan setidaknya inilah sebab kenapa mereka menganggap bahwa orang Islam itu menyembah Afrodit. Dan dari sini dapat kita simpulkan bagaimana pandangan Kristen Bizantium atau lebih spesifiknya pandangan penulis dari Bizantium terhadap Islam. Dan salah fahamnya mereka itu dalam 4 poin. Pertama ikhwata, mereka masih menganggap bahwa umat Islam itu menyembah berhala. Padahal Islam datang menghancurkan berhala-berhala yang ada di Arab ketika itu. Yang kedua, mereka menganggap umat Islam itu masih menyembah Dewi Lata yang mereka sebut sebagai Dewi Afrodit. Padahal Al-Quran sendiri yang melarangnya. Yang ketiga, mereka menganggap bahwa kalimat takbir itu adalah nama Tuhan atau Dewa. Padahal bukan itu. Dan yang keempat, mereka menganggap kata khaubar atau akhbar itu adalah nama lain dari Dewi Afrodit yang bahkan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah klaim mereka tersebut. Jadi begitulah paradigma penulis Kristen Bizantium terhadap Islam, khususnya rentang waktu abad ke-8 hingga abad ke-11 Masehi. Tiga abad lamanya, mereka menganggap akhbar itu nama lain dari Dewi Afrodit. Bahkan ikhwata, di abad berikutnya, mereka mengira bahwa orang Islam itu menyembah umat Islam itu menyembah Tuhan dalam bentuk bola padat. Kemudian sampai abad pertengahan, malah mereka menganggap orang Islam itu menyembah tiga pribadi Tuhan seperti konsep Tritunggal dalam Kristen. Wallahu a'lam bissawab, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.